Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Jadi pendidikan politiknya harus juga ditujukan kepada para kontestan yang bertarung. Elit politik itu bisa kandidat yang bertarung, bisa juga elit-elit para pendukung kandidat. Kalau dalam pilpres itu kan elit partai misalnya. Ya, maka lagi-lagi sangat penting memastikan, memaksa para elit, para kontestan politik untuk tidak menggunakan politik identitas itu. Jadi harusnya himbauannya lebih banyak ke mereka sebetulnya. We'll be right back.